Sementara itu, Majlis Keselamatan Jalan Raya Negeri Perak mahu had laju kenderaan berat dikurangkan daripada 90 km kepada 80 km sejam bagi kurangkan risiko kemalangan. Cadangan akan dibawa kepada mesyuarat Majlis Keselamatan Jalan Raya Kebangsaan yang dijangka hujung bulan ini. Selain itu, Kerajaan Negeri Perak juga akan bekerjasama dengan semua pihak untuk mengurangkan risiko kemalangan di sekitar terowong menora yang telah mengorbankan banyak nyawa. Exco Kerajaan Negeri Perak Abdul Yunus Jamahri berkata beberapa penambahbaikan telah dilakukan termasuk pemasangan lampu limpah. Kita akan kerjasama dengan beberapa pihak untuk membuat kajian tentang kemungkinan kita akan membuka laluan baru contohnya dan mencari jalan alternatif bagaimana kita nak mengurangkan masalah kesesakan trafik di kawasan tersebut pada masa yang akan datang. Pembinaan lebuh raya pesisiran pantai barat WCE dari Banting Selangor ke Taiping Perak juga dilihat sebagai alternatif yang mampu mengurangkan kesesakan lalu lintas di lebuh raya plus. Lebuh raya sepanjang 233 km dan dibangunkan sejak 2014 itu dikatakan telah siap lebih 50% setakat ini.